無限大の地図広げ果てしないあの場所へ。Hai teman-teman, balik lagi di channel Frostfire. Okay, pada video kali ini saya akan showcase Addon Boboy Movie 2 versi 8.5 teman. Dan di sebelah ini adalah pembuat addonnya yaitu si Fauzi teman. Dan di samping saya juga ada si komputernya. Aduh duh. Jadi pada addon ini terdapat mob-mob tambahan lagi teman. Dan juga power spare-nya yang ada di Boboy Galaxy. Dan ini adalah Coco dan Biskuit Jaya. Nanti mereka akan makan bersama si Fauzi. Dan kita langsung aja untuk showcase addon ini. Dan teman-teman lihat, ini adalah beberapa kotak sulkir yang saya sudah sendirikan teman. Saya sudah bagi dengan updatean terbaru ini. Jadi kita coba kotak berwarna kuning ini dulu. Ya, kotak berwarna kuning ini adalah terdapat mob-mob Power Spera. Ya, Power Spera di sini sudah terdapat updatean terbaru lagi ya teman. Seperti si ada si Emotibot dan juga si Magnetbot. Kita akan me-spawn ini satu persatu mereka ya teman. Ini Emotibot dan oke, jadi kita ambil balok dulu ya teman supaya para Power Spera lain bisa berdiri. Oke, ini seperti si Tropibot, Magnetbot. Oke. Jadi yang pertama ini adalah si Motobot ya teman. Ini sudah ada di pada addon sebelumnya. Oke, ini dia si Motobot. Oke, dan nah, sudah dua ini, saya bunuh satu. Saya bunuh satu, ayo yo. Ih, kayaknya gak usah susah sekali dibunuh ya teman. Oke, dan power spare selanjutnya yaitu si Cardboard. Power spare-nya si Joket ya teman. Dan selanjutnya yaitu Api Bot. Dan ini adalah target bot. Lalu data bot. Oke, data bot saya jinakan dulu. Dan ini ada power spare terbaru juga yaitu balon bot ya teman, yang pada addon Boboy Movie 2 ini dia adalah terbaru. Dan ini juga power spare-nya Ahe Boboy yaitu Mecha Bot. Ya. Oke. Oh ya, saya lupa dengan satu power spare yaitu power spare Invibot ya teman. Ini power spare-nya si Panto. Jadi kita ambil dulu power spare-nya Invibot ya teman. Mana ya Invibot? Oh ya, nah, ini dia Invibot. Oke. Selanjutnya saya akan mengambil power spare Emotibot, Tropibot, Magnetbot dan Targetbot sudah, dan oh ya Invibot juga. Kita akan munculkan ini pertama, ini Emotibot ya teman-teman. Ini power spare terbaru juga. Lalu kemudian ini adalah Tropibot. Kita taruh di sebuah balok, kayaknya gak usah ya teman. Oke, kita taruh saja di lantai ini. Oh, kita taruh di lantai ya teman. Ini ada si Tropibot, lalu si Hidungbot dan Magnetbot. Lalu ini yang terakhir yaitu si siapa ya, Invibot. Oke, sudah lengkap ya teman. Ya, ini dia, sudah banyak sekali ya teman power spare pada addon ini ya teman. Makin bagus juga ini addon Boboy Movie 2 ini ya teman. Wah, sudah banyak sekali power spare ini, sekitar berapa ya, pokoknya banyak sekali ya teman. Dan kita saja untuk mencoba kotak berikutnya yang berwarna orange itu. Kita buka kotak berwarna orange, dan pada kotak ini terdapat mob-mob musuhnya Boboy ya teman. Ini terdapat si Boboy Bot dan juga raksasa bawang. Dan juga ini ada komputer Adudu, sudah muncul yang pertama tadi ya teman. Dan yang pertama ini si Retaka. Retaka sebelumnya sudah ada ya teman, tapi Retaka sekarang skinnya sudah bagus ya teman. Ya, skinnya sudah diupdate oleh saya nih. Saya sudah buat skinnya supaya 3D. Oke, dan selanjutnya ini adalah raksasa bawang. Kita akan munculkan raksasa bawang di sini. Dan wah, mereka berkelahi. Seharusnya mereka itu berdamai ya teman, karena mereka sama-sama bermusuhan. Kita akan munculkan lagi raksasa bawang.
Wah, si Retaka menyerang raksasa bawang. Wah, apa itu meledak? Kayaknya ini bisa hancur ya teman, gedung ini bisa hancur. Oh, Retaka juga lagi menyerang si raksasa bawang. Tapi raksasa bawang gak menyerang sama sekali ya teman. Wah, apakah ini gedung ini akan hancur? Saya skip aja ya teman. Oke, tadi saya sudah skip ya teman. Kita langsung saja untuk ke mob selanjutnya yaitu Boboiboy Bot. Ini pertama si Boboiboy Halilintar, Boboiboy Tova dan Boboiboy Gempa. Oke, dan ini adalah Boboiboy ya teman. Oke, sudah ada Boboiboy di Edon ini ya teman. Dan ini raksasa bawang saya akan munculkan lagi. Wah, mereka berkelahi lagi ya teman. Raksasa bawang, mereka gak suka pada raksasa bawang nih teman. Oke, dan selanjutnya yang ini adalah komputernya si Adudu. Wah, berlubang nih, biarin aja. Oke, komputer Adudu ya teman. Teman-teman lihat itu, dia bisa memanjakan kabelnya ya teman, atau tiangnya itu. Oke, kita menuju ke kota ketiga. Kita kembalikan dulu mob-mob sebelumnya ini ya teman. Kita kembalikan dulu ke tempat semulanya. Jadi kita akan ke kotak berwarna hijau ini adalah seperti mob baik. Ada si Tokasa dan juga Crystal Bot. Lalu ada Boboiboy dan Boboiboy Crystal Elemental. Oke, jadi yang pertama ini adalah Tokasa. Jadi Tokasa sudah memiliki power spirannya yaitu Crystal Bot. Ya. Oke, dan sekarang saya akan merubah si Tokasa menjadi Hangkasa. Wah, besar sekali teman si Tokasa ini. Dan itu adalah si Crystal Bot power spirannya si Tokasa ya teman. Ayo Tokasa, kamu harus bergabung dengan Crystal Bot. Kamu harus mengambil power spira kamu Tokasa. Nah, si Tokasa gak peduli sama si Crystal Bot ya teman. Oke, jadi selanjutnya yaitu adalah si power spira Tokasa juga yaitu Ocobot. Dia power spira sebelumnya si Tokasa ya teman, yang menyerap kuasa elementalnya Retaka. Oke, nah selanjutnya ini adalah bukan mob tapi ini adalah kuasa Boboiboy yaitu Akar Menjalar. Wow. Ini kuasanya si Boboiboy Daun ya teman. Wah, dia bisa menyerang si Tokasa ya teman. Ya, akar-akar menjalar. Wow, akar-akar menjalar. Keren juga itu kuasa akar menjalar ya teman. Oke, dan selanjutnya yaitu si Boboiboy. Boboiboy biasa ya teman. Walaupun Boboiboy biasa tapi dia bisa berganti kuasanya seperti ganti kuasa menjadi Boboiboy Gempa. Wah. Oke, jadi dia bisa berganti kuasa dengan 7 kuasa elemental ya teman. Saya akan munculkan ke 7 kuasa elemental itu. Ya, ini jadi Boboiboy Halilintar. Lalu Boboiboy Solar, Boboiboy Gempa sudah ada tadi, Boboiboy Halilintar sudah ada, Boboiboy Halilintar lagi, Boboiboy Halilintar lagi, Boboiboy Taufan, oke yang baru, Boboiboy Blitz, oke tinggal Boboiboy apa lagi ya teman? Ya si Boboiboy Ice belum, si Boboiboy Solar sudah ada, si Boboiboy Gempa sudah ada. Jadi dia bisa berubah menjadi ketujuh kuasa elemental Boboiboy ya teman. Oke, Boboiboy Blitz, Boboiboy Gempa, Boboiboy Taufan. Ya, ini dia kuasa baru itu Boboiboy Ice. Dan tinggal kuasa Boboiboy Duri. Teman saya akan munculkan lagi. Apakah dia bisa berubah menjadi Boboiboy Duri seperti elemental Boboiboy? Oke, dan ini dia adalah Boboiboy Duri dan sudah lengkap kuasa elemental ketujuh kuasa Boboiboy, teman. Ya, itu dia teman-teman updatean terbaru Edon Boboiboy Movie 2 versi 8.5, teman. Ya, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.